Halo guys, balik lagi bareng Bang Fizi di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabarnya? Hari ini Bang Wis kembali lagi bersama kalian untuk review sana-sana Merdeka. Apa kabarnya kawan-kawan? Kita udah lama banget nggak nge-review koleksi-koleksi Bang Wis ya, karena udah sangat sibuk sekali. Bang Wis buka toko di daerah Boyolali Kota, di Barat Patung Jagung Boyolali Kota, guys. Jadi di sini Bang Wis belum opening sih sebenarnya. Bang Wis baru penataan karena banyak ikan yang belum di stok. Belum ada mesin-mesin dan lain-lain seperti toko pada umumnya. Jadi Bang Wis baru soft opening. Tapi buat teman-teman yang pengen main ke sini bisa alamatnya di Alun-Alun Boyolali Kota, di Barat Patung Jagung Boyolali. Ada mapsnya Bang Wis Aquatic Boyolali. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Bang Wis Aquatic Jogja kejauhan, bisa langsung ke Boyolali karena di daerah Boyolali sudah ada Bang Wis Aquatic Boyolali, kayak gitu. Di sini Bang Fis mau sedikit nge-review koleksi Bang Fis karena sudah tertata sangat rapi sekali ya di sini. Jadi Bang Fis mau nge-review koleksi Yellow Centaurum. Jadi Bang Fis punya banyak sekali ikan Yellow Centaurum dan bahkan dijual. Goblok. Seperti apa sih koleksi-koleksi Bang Fis? Kita langsung cek ikannya. Yang pertama ada di sebelah sini, kita punya Yellow Centaurum. Ya, wush. Mangap-mangap guys, mangap-mangap. Di sini ada Yellow Centaurum di size 26 ya. Ini juara Grand Champion, juara 4 kali. Nah, ini. Si ikan itu sebenarnya bukan pelihara Bang Wis dari kecil, enggak. Bang Wis beli udah besar. Jadi kebetulan ada teman yang jual terus Bang Wis beli. Nah, ini salah satu dibuat display di sini. Ini oranye banget ya warnanya. Barnya 1 2 3 4 5 6. Jadi sangat simet sekali. Warnanya juga udah oranye, mentalnya juga innaulha ma'asobirin. Artinya apa innaulha ma'asobirin ya? Nah, ini salah satu koleksi yang ada di sini ya. Kita lanjut di bawah lagi, ada Yellow Centaurum juga. Ini belum pernah ikut kontes. Oh pernah ding, sekali di Semarang kalah kelas klasik ya. Jadi di sini model barnya agak acak kayak gitu, tapi cabungnya, bunganya sama cabungnya banyak sekali. Warnanya juga udah oranye. Ini Bang Wis soalnya enggak pakai ketapang. Jadi warnanya agak kecoklatan ini, sedikit pakai triple black water sama campuran ketapang juga sedikit. Ya berarti pakai ketapang ya. Jadi pakai dua jenis obat dari ketapang sama triple black water, tapi takarannya sedikit karena Bang Wis di sini karena tokonya baru jadi ngejar view guys, ngejar view biar ikannya kelihatan. Kalau di full ketapang nanti orang datang enggak kelihatan ya. Nah, ini ada dua. Mantap-mantap. Oke, kita lanjut yang di sebelah sana ada lagi. Tapi kita review yang ini dulu karena ngelewati ya ini ya. Wah, di sini ada buto. Jadi sekarang nama ikan itu adalah buto. Si ikan raksasa mangercobrotnya dan berbatik raya. Goblok. Bondut sekali ya, makanya Bang Wis kasih filtrasi. Karena filtrasinya itu sum ya ini. Jadi di bawah itu filtrasi, tapi sekalian akuariumnya naik, airnya naik, nanti turun lagi kayak gitu. Nah, di atasnya ini Bang Wis kasih maru yang kemarin Bang Wis baru beli, sudah sangat mantap jiwa. Ini proses penurunan berat badan atau diet olahraga ketat, tidak makan sama sekali. Enggak makan tapi porsinya dikit, guys. Ini ya kalian tahu sendirilah, kemarin kita habis di review bahwa Bang Wis kasih arwana silver tapi yang albino guys ya, karena nggak ada ikan buat display dulu sementara Bang Wis kasih arwana ini. Nah, kita lanjut di sebelahnya lagi. Sebelah sini itu ada kok mager munggah deng, munggah dong ya toh. Wah, di sini ada maru, barnya acak guys. Ini modelnya barnya acak banget, tapi untuk kualitas bunganya mantap sih. Ini di size 20-an loh, bunganya udah kayak gini loh guys, lu sangat indohoy loh toh. Ini Bang Wis baru tak kasih full bening karena baru pindahan dari rumah, tak taruh di toko baru di Boyolali itu ya enggak. Jadi belum tak kasih ketapang lagi. Nanti kalau kita udah habis opening, udah orang pada lihat, baru tak kasih ketapang biar gelap ya toh. Nah, di sebelahnya sini lagi ada maru. Ini simet, bahan simet sih, bahan simet kanan kiri, tapi agak gak rapi. Yang di sebelah kirinya itu ada bar yang sendiri gitu loh, tapi untuk overall sih dia mentalnya gila sih. Maru mangap ini loh,
flaring-flaring mau kayak gitu guys, sama cabungnya udah mulai keluar. Ini di size 21-20 cm loh, Indoho itu Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen progres warna itu sebenarnya banyak cara, ada yang dari ketapang, tahap pertama dari ketapang, kedua dari makanan, makanan yang mengandung banyak spirulina red kayak udang merah, pelet merah, itu buat merahin badan. Kalau ketapang-ketapang aja tanpa dukungan pelet seperti itu ya mungkin bisa merah tapi agak lama dan tidak paten dari dalam. Kalau untuk ketapangan dari luar, kalau makanan dari dalam. Nah kalau untuk bunga, banyakin protein-protein seperti kayak udang, cacing, jangkrik, ulat hongkong, terusan maggot, semuanya udang semua dimasukin, itu buat protein menambah bunga. Jadi kalau teman-teman puasanya terlalu ketat ya nggak bisa bunganya keluar, karena bunga keluar dari protein juga, kelebihan protein juga nggak bagus, bisa jadi gigit ekor dan lain-lain seperti itu. Dia selanjutnya di sebelah sini ada maru lagi yo. Ini nggak simet juga, tapi aku suka di barnya sih, di bunga, bunganya itu kayak rapet gitu loh, kanan kiri tuh. Padahal ini baru 20 sentian, 22 senti. Ini tapi untuk mentalnya dia emang kurang flaring, cuma responsif sih. Cuma dia belum mau flaring sama boneka. Tuh, warnanya belum keluar juga karena Bang Fis fokuskan ke bunga. Kalau tak buat progres warna, nanti bunganya keluar. Bunganya hilang. Makanya kalau di full ketapang nanti takutnya malah ring-ring putihnya itu hilang, guys. Yang berikutnya ada sebelah sini. Nah, ini yang benar-benar Bang Fis progres dari kecil. Ini barnya sudah mantap jiwa, warnanya oranye, airnya bening guys ya. Banyunya ini tanpa ketapang pekat karena baru progres ke bunga. Kalau warna kemarin udah tak kasih ketapang, makanya warnanya oranye dia. Warnanya oranye, bunganya udah mulai sampai atas itu. Sebelah kirinya juga 55 itu lah. Lebih kiri, di sebelah kiri lebih banyak ini. Nah, sebelah kiri ini lebih banyak bunganya ya. Warnanya juga udah oranye, barnya hitam, dorsalnya hitam-hitam semua, ini udah jadi. Tinggal nerusin kalau ini. Nah, ini keren, ini 20 cm, 19-20 cm loh ini. Gondrong, mantap jiwa. Nah yang terakhir itu ada ini dia. Wah, ini gila loh, mangap-mangap. Woi, mangap-mangap ini. Loh, mangap-mangap. Nah, bentar lah. Serem nih. Dia susah untuk melihat bar kanan kirinya karena gelap ya toh. Lah ini bersih kuning ya, kanan kiri sama guys, 66 kanan kiri sama, cuma bunganya itu agak kurang karena Bang Fis belinya ini teman Bang Fis. Jadi kemarin itu sempat katanya butuh uang mendadak, terus ditaruh di tempat Bang Fis beli, karena juga kebetulan tank Bang Fis ada yang kosong. Nah ini 1 2 3 4 5 6 bunganya, barnya di sebelah sini. Susah banget ya ngendaliin ikan galak itu, suruh kanan kiri nggak mau dia. Nah tuh kelihatan kan, warnanya malah merah ini guys, tapi size nya gede banget ya tuh. Oke, mantap. Nah itu tadi guys yo, sedikit sepil kita. Jadi ini adalah toko Bang Fis yang baru di daerah Boyolali Kota, belum opening, nanti opening tanggal 1 bulan 2 bulan Februari. Nanti banyak diskon-diskon seperti pelet-pelet Bang Fis sudah stok semua di sini, jadi lengkap di sini ya. Kalian bisa nyari pakan-pakan langsung di Bang Fis Aquatic yang ada di Boyolali. Buat teman-teman yang deket di dari Jogja juga langsung ke Jogja aja, tapi buat teman-teman yang jauh dari Jogja bisa langsung ke Boyolali. Nah di sini juga Bang Fis sediakan semua jenis bebiancana, mulai dari Auranti Rene. Auranti nggak ada, banyak yang nanya Auranti nggak ada, kita nggak stok Auranti ya. Jadi bebiannya mulai dari red barito, barbar tebal-tebal, bagus-bagus, dari harga 100 ribuan, terus ada Asiatica leukistik, Asiatica restrip, terus ada lagi cana Asiatica RSWS, terusan ada lagi bebian cana Bleheri, terusan ada bebian Limbata Golden, dan masih banyak lagi seperti Andra Opulcra, Limbata CB Lawu, anaan banyak sekali guys. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke sini boleh langsung bisa main ke sini, karena kita sediakan tempat yang sangat luas ya toh, tempat yang bersih, yang penting nyaman, pakan-pakan juga ready, tapi belum lengkap. Kalau kalian pengen lengkapnya nanti tunggu tanggalnya di tanggal 1 Februari 2023, banyak diskonnya. Oke. Thank you guys sudah melihat video Bang Fis kali ini, karena Bang Fis sangat capek sekali habis pindahan ya. Jadi maaf kalau videonya agak telat.
dan kurang menyenangkan di hati kalian semua. Oke. Sampai jumpa di video Bang Fis selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.